الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منفع في علم في دارين آمين وحرم حرام حكمنا ihtikaru kutin menimbun makanan pokok. Haram hukumnya menimbun makanan pokok. Ya, ditaruh, disimpan. Untuk meraih keuntungan yang besar. Katamrin seperti kurma wa zabibin kismis. Wa kulli mujazi'in fil fitrah, dan setiap yang memadai dalam zakat fitrah. Beras ya. Wa huwa imsaku mashtarahu, dia adalah sesuatu, dia adalah ya imsaku mashtarahu, menahan ya. Ihtikar adalah menimbun, adalah menahan sesuatu yang ia telah beli akan sesuatu itu. Fi waqtil ghala'i, pada waktu mahal. Jadi belinya pada waktu mahal. La rukhasi. Bukan pada waktu murah. Ya, murah, mahal. Ya pantas orang jual dapat untung. Waktu mahal dikumpulin gitu ya. Bikin mahal nanti ya. Liya bi'ahu, supaya dia dapat jual akan dia barang itu. Bi'aksara, dengan lebih. Indas tidadi hajati ahli ma'alihi, ya, dengan lebih. Ya, lebih banyak ya, daripada harga yang dia beli. Ketika sangat butuh penduduk setempatnya, ahli tempatnya ya, penduduk setempat. Au ghairihim, atau selain mereka, ilahi kepadanya. Jadi apa gini? Menyusahkan orang, menggencet orang ya. Wa illam yashtarihi because zalika, sekalipun dia tidak beli akan dia barang yang dibeli dengan maksud demikian itu. Maksud menimbun, enggak. La liyumsikahu li nafsi, tidak. Kenapa? Tidak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, tidak termasuk daripada menimbun. Dia beli supaya dia tahan akan barang yang dia beli itu untuk dirinya sendiri. Ya, dia simpan buat makan, enggak apa-apa itu mah. Au iyali, atau untuk keluarganya, enggak apa-apa juga. Bisa ma'ani misli, dengan harga yang normal, harga misil. Itu mah enggak apa-apa. Illa, kecuali ya. Wala ya. Imsaku gulati ardi. Dan tidak boleh menahan hasil bumi ya. Tidak juga menahan hasil bumi ya, pribadinya. Enggak apa-apa ini. Punya dia sendiri ya enggak apa-apa ya. Ini kan punya orang, dibeliin, ditaruh gitu ya, enggak boleh. Wa alhaqal ghazali bil quti, dan mengilhakan, menghubungkan, mengkiaskan. Ya, tapi bukan kiasnya, menghubungkannya hampir sama. Dengan makanan pokok, kullama yu'inu alaihi kalahmi, akan setiap sesuatu yang dapat membantu atasnya seperti daging. Ya, daging juga sama menurut Imam Ghazali. Wasarrah al-qadi bil qira'ati fi sawi, dan ya menjelaskan oleh al-qadi dengan makruh ya pada baju. Jadi baju ditimbun makruh.
Enggak sampai haram makruh. Tadi haram makanan pokok ya, karena orang butuh. Wasaumun ala saumin, dan haram ya menawar di atas tawaran orang, haram. Orang lagi nawar, kita tawar lagi. Orang lagi beli, sedang transaksi, tawar menawar, kita senang dengan barangnya, langsung kita nyerobot aja, nggak boleh, haram, menyakiti orang. Ai sau ya, ai saumi ghairi, saumi ghairi ya, tawaran orang, orang lain. Ba'da taqarruri samanin, setelah tetap harganya, bitaradibi, dengan saling ridho, udah tetap harganya. Udah tetap, ya kecuali belum tetap. Ya kita duduk di situ sama-sama berapanya, itu enggak apa-apa. Ya, wadah ini udah tetap. Sama nih dengan melamar di atas lamaran orang, enggak boleh juga. Itu perempuan aduh, udah dilamar, kita ngelamar lagi enggak boleh. Ya. Wa in fa'usa naqsu samani anil qimati, sekalipun keji oleh kurang harga daripada ya harganya. Ya, maksudnya apa? Harganya terlalu murah. Ya, keji ini maksudnya tampak kurangnya. Karena lin nahyi anhu, karena larangan. Karena larangan. Artinya dilarang menawar di atas tawaran orang. Wa huwa ayyazida ala akhara fi samani ma yuridu shira'ahu aw yukhrija lahu arkhasa min. Atau dia menambahkan di atas, wa huwa, dan dia itu menawar di atas orang, dia menambahkan di atas orang lain, di atas yang lainnya, fisamani ma yuridu syira'u, pada harga apa yang diinginkan membelinya, ditambahin. Orang beli menawar berapa, 10 juta dia tawar 10 juta ya 750, nggak boleh. Au yukhrija lahu arkhasa minhu, ya, atau ia mengeluarkan baginya yang lebih murah darinya. Maksudnya apa? Memberikan barang ya dengan harga yang lebih murah. Au yuraghibu malika fistirdadihi, atau dia mendorong, yuraghibu menggemarkan, menyukakan, maksudnya mendorong penjual ya, al-malika ini penjual, pemilik, fistirdadihi, pada minta kembalinya ya, artinya ya untuk minta barangnya itu dikembaliin ya. Jadi dia dorong kepada pemiliknya ya, penjualnya, agar barang itu dikembaliin, liyastariya'u bi'aghla, supaya dia yang beli barang itu dengan harga yang lebih tinggi. Ini kan jahatnya. Itu dia, barang itu dibeli sama dia. Ya Allah, cobalah ente minta lagi, bilang kagak jadi, nanti saya yang beli dengan harga yang lebih apa yang dia beli. Itu enggak boleh begitu. Wa tahrimuhu ba'dal bai'i wa qawlul zumi li baqail khiyari ashad. Dan pengharamannya setelah jual dan sebelum tetapnya, karena kekal khiyar itu lebih sangat. Iya, pengharamannya. Ya, wallahu a'lam bishawab.